Halo semuanya, balik lagi sama gue Kriptono. Jadi di video kali ini Kriptono akan membahas token Sui, ya, dimana ini Sui udah listing di Binance, Coin, Bybit dan banyak ya. Dan ini listingnya ini kalau di Binance itu di max, di max ya, di max $2. Kita lihat di $2 ya, kalian bisa cek. Kalau untuk di Bybit Kriptono kurang tahu karena Kriptono ngeceknya pakai Binance dulu guys. Nah, bisa cek ntar nih, dia ada Binance, Coin, terus OKEX, Bitfinex, Bybit, Binance Turki, MaxJ, dan ada 26 market ya yang jual si Sui. Nah, kita cek sini Kriptono masih ngincer harganya itu $1 ya, sebenarnya $1 ke bawah ya, karena kalau Kriptono lihat ya gimana ya, market cap ini dia rendah kan, masih 200-3 juta, terus max supply-nya 10M dan peredarannya ini 217 juta ini bagus loh, kalau misalkan ibaratnya dari max dan total itu 10M terus peredarannya itu 217, itu bagus banget sumpah. Dalam artian supply yang dia jual tuh lebih apa ya, banyak ya, maksudnya Kriptono nggak tahu sih perbandingannya apa, kayak gimana ya. Tapi yang jelas ini bagus banget bagi Kriptono sendiri ya, karena dari supply terus dari itu juga dari market cap ini juga sangat rendah. Kalau kita cek dari Twitter nih ya, sini ada orang yang bandingin dari Sui, Aptos dan Sol, dimana kita bisa cek bentar ya. Nah, sini dari KOX ya. Nah, kalian bisa cek aja, including MM and Foundation token Sui trades at 256 juta market cap. Ini bisa lebih dari 31x dan 7x lower, lebih rendah dari kompetitornya Sol dan MPT. Jadi ibaratnya dia lebih gimana ya, lebih murah banget timbang si Sol dan MPT untuk Sui ini. Nah, kalian bisa cek aja, Sui harga $1.25 itu dengan market cap masih 265 juta ya. Ini dia pas sebelum dia apa ya, maksudnya sebelum si market cap Sui naik jadi 283 ya. Nah, si Sol ini 21,33 dolar, ini dengan market cap 8 miliar dolar, dan APT ini dengan 9,49 itu dengan 1,8M. nah, kalian bayangin aja sekarang kalau misalkan Sui jangan jauh-jauh market capnya itu sampai kayak ngikutin Sol kayak itu 8M, bayangin aja Sui itu ke 2M ya. Nah, APT aja itu bisa ke $12 ataupun ke berapa gitu waktu kemarin ya, bukan $12, 12 sampai 20 ya, bentar kita lupa APT, kita bisa cek dulu bentar ya, kalau salah antara segitu sih, lupa guys, kita lihat monthly ya $20 ya, kalian bisa cek aja dari $3 ke $20, lihat guys, kalian bisa cek aja. Nah, itu si APT ya, dengan market cap berapa gitu. Nah, sekarang kan market cap ini turun ke 1,8, dia masih bisa bertengger di $10 bawah lah. Nah, Sui dengan market cap masih 265 atau 283 juta itu masih di $1 koma sekian lah. Nah, ini kalau misalkan ibaratnya kalian beli di $1 ke bawah, kalau misalkan emang turun ini lanjut aja beli guys, karena kalau misalkan market capnya dia beneran di boom ya sama Wells, ini lebih gurih banget guys, ibaratnya kemungkinan ya $10 bisa aja terjadi ya. Nah, kita bisa cek dari apa supply nya apa ntar misalnya dia tapi bisa di boom kayak lebih dari APT mungkin bisa ya untuk si apa Sui ini. Yang jelas ini yang ingat guys, not financial advice. Nah, circulating supply-nya 169 juta ini untuk APT. Nah, tapi sayangnya untuk APT ini max supply-nya itu no limit atau no data. Ini yang bisa menyebabkan untuk developer bisa minting coin kayak sama seperti halnya Luna sebelum jadi Lunche. Nah, ini yang bisa jadi harganya anjlok bisa lebih dalam nih, hati-hati nih guys. Yaitu max
banyak supply-nya yang pakai blue data ini, hati-hati aja ya. Maka itu sui, kalau misalkan Tono bilang ya lumayan gitu, karena max supply-nya ya cuma 10 M-an doang, tapi peredarannya udah udah jadi 200 jutaan. Nah, makanya itu kriptonya saranin kalian beli ya itu di $1 ke bawah kalau misalkan bisa. Tapi kalau misalkan kalian takut ketinggalan kereta, ya cicil di harga sekarang itu juga udah lumayan oke banget sih. Tapi ingat, not financial advice ya. Kriptonya sih saranin, tapi yang jelas saraninnya untuk trading ya. Untuk trading yang ibaratnya kalian bisa untuk buat cuan ya. Kalau misalnya kalian mau cuan-cuanan, bisa aja nih di update ini. Kalian, karena kita lihat dari market cap masih rendah banget. Intinya market cap masih rendah, itu gampang banget buat di pump berapa X sama Wells ataupun Paus ya guys. Tapi balik lagi guys, not financial advice ya. Kalian bisa riset sendiri, karena ini kebutuhan lo riset dengan analisa pribadi sendiri ya guys ya. Jadi itu aja sih yang bisa kita lepas dari pembahasan Sui, yang ibaratnya dapat airdrop selama jackpot. Lumayan ya, modal $45 dapat ini bisa di atas 10 jutaan ke atas, ataupun bisa dibilang 15 juta ke atas lah. Oke, thank you untuk semuanya, bye bye, love you and undo.